Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keberkahan dalam kehidupan, amin. Nah, untuk malam ini semoga saudara semua dimanapun berada diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam segala usahanya, tentunya diberikan intinya perlindungan ya dari penyakit-penyakit yang sedang mewabah saat ini, dari wabah-wabah penyakit yang saat ini sedang memang musim mungkin ya, sedang musimnya gitu. Jadi semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Intinya semuanya pasrahkan kepada Allah, karena segala sesuatu jika tidak ada ridho dari Allah maka tidak akan terjadi. Apapun itu bentuknya, apapun bentuknya, apapun persoalannya, jika tidak ada ridho maka tidak akan terjadi hal itu. Gitu. Jadi intinya manusia sudah ada jalan masing-masing. Meninggal, manusia pasti meninggal, semua manusia suatu saat nanti pada titik temunya, atau suatu saat nanti memang pada akhirnya jika sudah bertemu dengan penghujung waktu usianya maka manusia itu pasti meninggal gitu. Jadi meninggal itu dengan jalan dan cara yang berbeda-beda, tidak sama gitu ya. Ada yang meninggal karena A, karena B, karena C, karena D. Intinya ratusan juta atau miliaran cara manusia meninggal. Salah satunya dengan penyakit atau dengan wabah. Gitu. Penyakit banyak. Ada TBC, ada asma, ada emah, ada kanker, ada tumor, ada corona, ada HIV, ada lagi flu burung kemarin ya. Ada flu burung. Tetapi kalau kita buka akal sehat kita, yang Allah berikan kepada kita tentunya, kalau kita kaji dalam-dalam, kita bersiap-siap itu wajib karena syariat ya. Bersyariat berarti kita berusaha secara nyata ya. Berusaha secara nyata itu boleh menjaga kesehatan kita, itu wajib dianjurkan ya. Menjaga diri, menjaga kesehatan. Tetapi kalau berlebihan, kalau berlebihan apa? Melebihi kewajaran, itu juga tidak baik. Kalau berlebihan melebihi sesuatu ya itu juga enggak baik. Kita intinya harus lebih takut kepada Allah. Takut apa? Harus lebih takut dengan larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita. Nah intinya kita jangan takutnya, jangan melebihi takut kita kepada Sang Pencipta. Gitu, itu enggak baik ya. Kenapa? Karena kalau kita buka nurani kita, akal sehat kita, merenung, kita merenung dalam-dalam, merenungnya jangan dengan rasa galau, merenungnya jangan merenung dengan keberpihakan ke suatu target. Berdiri di tengah, renungi alam dunia ini, karakter alam dunia ini. Saya beri contoh sedikit. Dulu pernah dengar mungkin yang namanya wabah flu burung ya. Tetapi kalau kita lihat, kita masih ada kan? Ya. Tapi dulu banyak yang meninggal. Tetapi kalau kita pikirkan, kita masih ada enggak? Waktu flu burung kita ada enggak? Waktu flu burung kita ada. Sekarang kita ada. Meskipun memang ada keluarga kita yang terkena dan meninggal. Nah, sekarang TBC itu menular. Nah, saya berikan pertanyaan simpel. Memang TBC menular. Tapi ketika si TBC ini meninggal, nah saya pertanyaannya, apakah tetangganya semuanya terkena? Mundur dikit ah. Apakah semua tetangganya terkena? Apakah semua saudara keluarganya terkena TBC? Sepertinya saya berpendapat tentu tidak akan semuanya terkena TBC. Gitu. Tidak akan semuanya. Dalam satu keluarga misalnya ada 5 yang satu kena meninggal. Bisa saja yang satu ini nanti kena lagi, tapi yang tiganya belum tentu. Gitu. Itu apa? Itu intinya karena rasa tulus mereka. Rasa tulus, keyakinan mereka. Bahkan suaminya sendiri
suaminya sendiri belum tentu terkena loh. Misal istrinya kena ya TBC, suaminya belum tentu terkena. Atau suaminya kena TBC, istrinya belum tentu kena. Yang merawatnya, yang selalu berdekatan, bahkan suami istri bisa lebih dekat lagi ya. Nah, udah bisa lebih dekat, contohnya ya begitulah. Sesuatu intinya. Sesuatu, tapi belum tentu menular. Nah, di sini kenapa bisa enggak menular? Karena ada energi yang sangat dahsyat di dalam diri manusia. Energi apa? Energi yang Sang Pencipta berikan kepada setiap manusia. Energi itu bisa menghalau, bisa menjadi antioksidan, bisa membuang racun-racun, virus-virus dalam diri kita. Jika memang betul-betul tulus, gitu, sangat tulus mencintai suaminya, merawat istrinya, sebaliknya ya. Jadi dengan rasa penuh sayang kepada si sakit itu yang membuat kuat antibodinya. Gitu. Dan mungkin Anda merasakan ya, saudara semua merasakan ucapan saya ini. Karena pasti ada di antara saudara yang mengalami peristiwa itu. Termasuk flu burung. Pasti di keluarga Anda juga ada. Ada ya di antara kita, salah satu mungkin ada. Nah, buktinya kita masih ada, Anda masih ada. Nah, itu karena apa? Memang jalan meninggalnya harus dengan cara seperti itu. Karena tadi sudah dijelaskan, cara meninggal manusia itu miliaran cara ya, mungkin kalau diteliti. Nah, kebetulan saat ini sedang ada corona. Jadi jalannya melalui corona mungkin untuk beberapa saudara kita. Gitu. Jadi disebut aneh enggak, disebut enggak juga memang aneh gitu. Kalau secara ilmu memang enggak aneh, karena manusia enggak mungkin hidup semua dan selamanya. Harus ada yang meninggal setiap hari. Gitu. Bayangkan kalau manusia enggak ada yang meninggal bagaimana ini? Kayaknya berdiri juga enggak bisa kayaknya. Kenapa? Karena penuh sini. Sampai ke atas kayak ditumpuk-tumpuk gitu. Nah. Jadi itu sudah kodrat alam. Bertukar, meninggal, keluar, meninggal, keluar, meninggal, keluar, dan itu sudah menjadi keseimbangan alam. Gitu. Jadi menjaga diri itu memang kewajiban kita juga, tetapi jangan berlebihan. Itu melebihi takut kepada Sang Pencipta, itu tidak baik juga ya. Gitu. Ada juga yang meninggal saat naik kendaraan. Tapi kendaraan di negara kita ini berapa ratus kendaraan, juta ya. Jutaan kendaraan itu berkeliaran, padahal selalu ada tabrakan, kecelakaan, meninggal dunia. Ya. Tapi kalau kita lihat apakah semuanya? Enggak kan ya? Nah, di situ. Terus ada lagi yang meninggal dipatok ular, ya. Ada yang meninggal dipatok ular. Tapi kalau kita lihat banyak enggak petani? Petani itu mungkin jutaan ya, selalu hidup di hutan. Tapi buktinya enggak semuanya meninggal karena ular. Bahkan ada yang meninggal karena yang lain selain ular gitu. Jadi intinya apa? Intinya jalan maut atau jalan kematian itu berbeda-beda jalan. Enggak semua harus di situ. Ada yang kena santet, ada yang jatuh, ada yang di kamar mandi jatuhnya, ada yang dari pohon jatuhnya. Seperti itu pengertiannya. Semoga ada manfaat sedikit. Ya udah, kita lanjut aja. Kemarin ada biasa ada yang minta tolong. Ada yang minta tolong kemarin tuh di salah satu sungai besar ada yang hanyut belum diketemukan katanya. Nah, dan di situ sering sekali hampir setiap bulan katanya. Tidak tahu kenapa. Jadi kita kuak malam ini. Ayo meditasi yuk. Meditasi dulu. Kita kuak malam ini. Ada apa sih ya? Apa? Kok di sungai itu tuh hampir setiap bulan. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Ada yang mau saya tanyakan tentang tempat kamu di sana?
Saya mau bertanya tentang tempat kamu di sana. Kamu tinggal di sungai itu? Ya. Sudah lama kamu tinggal di sungai itu? Lama. Lama. Berapa lama? Cukup lama. Saya cari manusia yang tenggelam minggu kemarin. Tidak ada. Tidak ada kemana? Tidak ada. Orang tenggelamnya di situ kok tidak ada? Di kemana kan? Tidak ada. Ini tidak udah 7 hari. Di mana? Tidak tahu. Masa nggak tahu? Orang kamu tinggalnya di situ kok? Apa urusannya dengan? Iya, itu manusia. Saya manusia. Dia manusia, saya manusia. Saya sama-sama manusia. Tidak ada. Tidak ada. Di kemana cari kan? Pun tidak ada. Kemana? Mau apa mencarinya? Ya kami butuhlah, butuh jasadnya. Tidak akan ketemu. Memang kenapa? Oh, bisa nggak ketemu? Kalian hebat berarti ya? Bisa nggak ketemu gitu? Diapakan sih? Apa urusannya denganmu? Ya enggak, kami salut aja. Kagum, kalian hebat bisa menyembunyikan. Itu diapakan ya? Diapakan itu? Diapakan? Kami sembunyikan. Oh, seperti apa nyembunyikannya? Kok bisa ya, hebat? Kami tarik. Tarik kemana? Jasadnya memang ada di sana. Oh, ada. Ditariknya ditarik kemana? Ditarik kemana? Kami bawa ke alam kami. Diapakan di alam kalian? Jadikan prajurit. Dijadikan prajurit. Hebat ya kalian. Ya. Sudah berapa banyak di situ yang dijadikan prajurit? Banyak. Emang untuk apa nantinya? Buat untuk apa? Menyerang kalian semua manusia. Buat menyerang kalian. Menyerang kami. Memang kenapa harus menyerang kami? Kami mempunyai dendam terhadap kalian. Dendam apa? Dendam dari dulu. Kok bisa manusia dijadikan pasukan kalian? Ya, tentu saja. Yang diambil apanya itu? Kami ambil hawa nafsunya. Kami jadikan tentara, prajurit. Untuk melawan kalian. Yang diambil hawa nafsunya. Kalau menurut kita berarti Korin mungkin ya. Menurut kita Korinnya. Jadi dimanfaatkan buat menyerang kami. Ya. Dendam apa sih? Harus dendam segala. Kalian tidak pernah menghormati kami. Ya, untuk apa? Menghormati ada batasnya. Ada batasan dalam menghormati kalian. Kami kalian hormat pada kami. Iya, kami lemah. Kami hormat tapi ada aturan. Enggak hormatnya tuh sesuai aturan. Kalian tidak pernah menghormati kami. Menghormatinya seperti apa maksudnya? Memuja kami. Oh, kalau memuja enggak bisa. Terutama saya enggak bisa memuja kalian karena saya punya. Harus bisa. Enggak bisa, saya punya pujaan sendiri. Kamu mencari jasadnya? Iya. Ada. Di mana? Di sebelah mana? Untuk apa kamu tahu? Ya, mau diambil, mau dibawa. Ambil saja sana, kalau bisa. Ya, harus bisa. Ada. Kamu yang harus bawa dia, bantu keluarkan. Kan kamu yang menyembunyikan.
Jadi kamu yang bertanggung jawab di sini. Tidak. Kenapa tidak akan? Kami tidak akan memberikannya. Memang ada apa? Sampai segitunya emang kenapa sih? Karena kami sangat benci manusia. Ya kalau kamu berbuat seperti itu terus, manusia juga makin benci sama kamu. Makanya dari itu, kami menyiapkan pasukan dari hawa nafsu kalian. Buat menyerang kami? Ya. Cara menyerangnya gimana? Itu rahasia kami. Ya kami ingin tahu. Kan kalian tuh hebat, bisa mengumpulkan pasukan. Wah itu hebat, nggak semua jin bisa itu. Berarti kamu hebat banget bisa ngumpulin pasukan. Ya. Nantinya diapakan pasukan itu banyak begitu? Hebat banget ya. Kami bawa penyerang kalian. Hah? Hanya itu. Kami tidak akan memberitahukannya. Kamu kenapa? Mencarinya, cari sana. Dekat batu yang besar. Enggak, saya mau itu menyerangnya nanti di apa kan? Menyerang kaminya seperti apa itu? Kok hebat banget kalian ya, hebat sekali. Untuk menyerang. Hawa nafsu yang masih ada pada diri kalian. Ya? Oh, menyerang hawa nafsu pada manusia gitu? Iya. Yang masih ada nempel pada diri kalian. Wah, luar biasa. Yes. Kena juga informasinya akhirnya. Akhirnya ngaku juga lama-lama dia. Itu siapa? Itu temanku. Di mana manusia yang belum keluar itu? Disimpan di mana? Keluarkan. Cari saja sendiri di dekat batu yang besar itu. Ya, manusia udah banyak ke situ enggak ada? Ada. Manusia sudah sampai kumpul di batu itu. Iya. Manusia sudah tenggelam, sudah masuk ke dalam batu itu, nggak ada juga. Udah ada manusia yang mencari. Di mana? Samping batu. Ya iya, batu udah. Besar. Ya udah semuanya lah, udah dikelilingi semua batu itu, nggak ada. Sampai masuk ke dalamnya nggak ada. Berarti kan kalian masih mengurung. Kalian memang lemah, mencari segitu saja tidak sanggup. Ya bukan lemah lah. Enggak semua manusia memahami kalian. Udah cepat, di mana? Ya akan kasih tahu. Ya harus. Harus. Haruslah. Harus tidak. Harus nurut, harus dibawa. Tidak. Kenapa tidak? Harus nurut pokoknya. Bawa ke sini. Wes. Wes. Tuh benar. Kenapa kok emosi? Kamu sakit banget. Suruh kami. Iya, saya suruh paksa, cepat keluarkan dia. Aduh, ini galak lagi. Oh, hati-hati. Aduh, keserimpet. Kenapa harus galak sih? Saya kan gak galak, saya baik. Aduh, capek, sakit. Saya kan baik, gak galak, kenapa harus galak? Karena kamu ikut campur urusan kamu. Oh, mereka galak, saya galak gak sih? Uish. Ini beneran tahu, bukan bohongan. Merah kayaknya nih. Udah cepat, sini, bawa. Apa kan? Nyuruh kau. Kesana dulu. Takut merosot. Keluarkan ya? Tidak. Berapa banyak jumlah kalian situ? Ribuan. Ribuan. Kamu siapanya sih? Saya patih di sana.
Oh, pantesan. Kamu kuat. Sekali, dua kali, tiga kali. Jadi mau keluarin nggak? Tidak. Udah, saya paksa. Cepat, bawa. Keluarkan dia. Aduh, tenaganya. Beda tenaganya kalau lagi dimasuki. Tenaganya besar. Dia ngajak bertarung. Kalau pakai tenaga dalam bahaya. Awas. Cepat, di mana? Hah? Keluarkan enggak, cepat. Tidak akan. Kenapa enggak akan? Jangan ikuti dia. Kamu siapanya? Aku cari di batu. Dia ada di situ, manusia itu. Diapakan sama dia? Kok bisa nggak ketemu sama manusia? Yang memang lemah. Untuk apa kamu cari? Ya mau dibawa kan manusia. Saya manusia, mau dibawa ke alam kami. Itu sudah kami. Di kemana kan? Ya udah saya paksa. Mau diberikan atau dipaksa? Tidak mau. Gak mau dipaksa. Dipaksa gak mau, ngasihin gak mau. Terus? Tidak ketemu. Dari sana. Ada keraton kami. Oh, ada kerajaan kalian. Ya udah kamu pulang aja kalau gak mau. Tidak mau. Benar. Ayo, keluarin enggak? Ya. Keluarin enggak? Lawan saja. Ajar. Baik, lepaskan dia dulu. Hah? Saya tukar dengan jasadnya. Di situ tadi kamu bilang ada keraton, ada kerajaan. Kerajaan siapa? Raja kami. Jadi kamu mau tukar, oke. Kalau mau tukar, siap. Paskan dulu kawananmu. Iya, nanti ditukar. Tapi saya jadi tertarik tadi di tempat kamu ada raja, ada kerajaan. Iya. Kerajaan apa itu? Seperti apa? Kerajaan yang sangat besar. Dipimpin oleh raja. Dari jin air. Rajanya seperti apa bentuknya? Berbentuk air yang sangat besar. Oh. Terus kalau kamu bentuknya seperti apa di air? Seperti tikar. Oh. Itu manusia itu jatuh dengan sendirinya atau gimana sih sebenarnya? Tidak. Diapakan? Kami tarik. Oh. Itu ditariknya pakai gimana? Cara-cara kalian? Tarik kakinya, lalu terpeleset. Semuanya ditarik atau ada cara lain? Yang tidak. Oh, ada cara lain. Seperti apa contohnya? Pancing dengan penglihatan mereka. Dengan penglihatan? Penglihatan dengan suara. Dengan suara? Ya. Suara yang seperti memanggil nama. Lalu kalau sudah dipanggil? Dia akan mendekati. Lalu kemudian terlena oleh suaranya. Sehingga lupa bahwa dia berada di mana. Dan ketika itu akan terjatuh terbawa arus. Disitulah kesempatan kami mengambil hawa nafsu kalian. Jadikan prajurit bagi kami. Oh, gitu.
Terus seperti apa lagi biasanya? Selain dengan suara? Dengan penglihatan. Penglihatan. Terus apa lagi? Banyak. Dengan mewujudkan diri. Menyerupai. Lawan jenis. Oh, menyerupai wanita? Ya. Dan manusia itu akan ikut di belakangnya. Jadi terpesona dengan kecantikannya gitu ya? Ya. Oh, cantiknya seperti apa sih? Bangsa manusia tidak akan ada. Oh, di bangsa kami nggak ada? Ya. Wah, cantik banget berarti ya. Harimau. Masukkan dulu tawananmu. Nanti akan kutukar. Kalau manusia bisa dirubah jadi cantik seperti itu? Tidak akan bisa. Tapi kalau di luar negeri bisa ya, di operasi plastik ya? Kamu suka di operasi plastik nggak di sana? Enggak? Tidak tahu apa itu. Oh, enggak tahu. Saya juga nggak tahu, baru ngedengar katanya aja. Masa sih segitunya? Ya. Sampai jadi wanita cantik, itu khusus golongan tertentu atau gimana? Banyakkan. Suka bermain. Ya. Oh, oh. Berarti ada golongan tertentu yang suka bermain di situ berubah jadi wanita. Ya. Prajurit. Lalu di apa kan tuh cara kerjanya gimana tuh? Berubah wujudnya. Oh. Berubah wujud berarti dia, dia punya ilmu berubah wujud dong? Ya. Oh, berarti bukan sembarangan itu. Tidak. Biasanya siapa itu? Manusia itu menangkap ikan. Lalu masa kami mulai mendekatinya. Saya berkata, itu mangsaku. Dengan cara apa harus aku layani? Sesuai dengan pikirannya. Oh. Kalau memikirkan wanita, nanti jadi wanita gitu? Ya. Kami akan berubah wujud menjadi wanita. Kalau memikirkan takut harimau, nanti jadi harimau. Tidak dengan itu, kami akan rubah. Kelihatannya. Kalau orang itu takut dengan harimau, berubah jadi harimau gitu? Ya. Kalau takut dengan ular, nanti berubah jadi ular gitu? Ularnya cukup besar. Tinggal lari. Nah, kalau yang takut sama utang gimana? Jadi apa dia? Hewan apa itu? Utang. Utang itu suatu hewan yang sangat berbahaya bagi manusia. Tidak ada di masa kami. Nggak ada? Iya, hanya manusia yang ada. Oh, gitu ya, ya Allah. Jasad itu ada samping batu. Ada pohon besar di sampingnya. Dan ada airnya mengalir ke arah itu. Ada pancuran kecil di dekat batu itu. Ada pancuran kecil? Iya. Oh. Ya ya ya, terus? Dan air itu berasal dari arah barat mengalir ke timur. Ada sebuah bendungan yang cukup dalam. Tempat itu tepat berada di sampingnya. Samping sebelah mana ya tadi? Kanan kiri? Sebelah timur. Kanan berarti? Dekat air mengalir. Di situ? Ya. Kenapa nggak dikeluarkan? Kan udah lama dicari. Udah 10 tidak hari. Tidak ada yang berani ke situ. Udah ada kok manusia yang datang ke situ? Tidak ada. Tidak ada yang mencari sampai ke situ. Katanya sudah. Pada kami. Oh. Katanya sudah berapa orang sampai 10 orang masuk ke batu itu? Tidak ada. Karena kalau ada yang manusia yang mendekati, akan kami ganggu. Seperti apa ganggunya? Dengarkan suara. Menyerangkan bagi manusia. Terus gimana caranya? Kepala muncul dari air. Itu disuruh raja kamu atau gimana? Ya. Bagi manusia yang ingin mendekat keraton kami. Jangan dibiarkan. Begitu kata raja kami. Ganggu terus sampai dia lari. Takutan. Dan tidak jadi ke tempat kami. Terus mau dikeluarin gak? Ambil saja di sana. Ya gak bisa lah, kamu yang keluarin.
lepaskan dulu tawananmu. Baru ya, aku keluarkan. Ya enggak mau lah, kamu dulu. Kalau enggak dikeluarin, temanku lepaskan dulu. Baru keluarkan jasadmu. Enggak, kamu dulu. Kamu suka bohong kalian. Baik. Tapi perlihatkan dulu temanku yang tadi. Baru keluarkan dia. Tapi raja kamu gimana nanti? Yang terpenting sudah mendapatkan hawa nafsu. Jasadnya tidak penting bagi kami. Tidak ada gunanya. Kau mengikat temanku. Sampai seperti itu. Iya, keluarin dulu. Katanya terbuat dari api. Ya, keluarkan dulu ya. Nanti tukar. Tapi jangan lakukan lagi. Kalau lakukan lagi, nanti kita bertemu lagi. Kami akan melakukannya. Sampai prajuritnya tidak terkalahkan. Oh, nggak bisa. Hitung jumlahnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Keluarkan aja dulu. Terserah kamu nanti. Baik. Kita jangan bicara itu dulu. Biarkan dilepas dulu aja. Besok pagi sebelum matahari terbit, ambil di sana samping batu itu. Dekat pohon yang besar. Ya udah, besok saya ke sana. Kalau nggak ada, awas ya. Pas kita bertemu di sana. Temanku. Ya, saya nggak ingkar janji. Udah, biarkan. Kenapa? Baik. Sudah pulang. Terus gimana? Besok sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ambil ke sana. Ya. Kalau enggak ada nanti lebih dari 3 manusia. Kalau enggak ada nanti bertemu lagi kita. Oke? Okay? Saya tunggu di sana. Tapi jangan gitu. Pokoknya kalau enggak ada nanti bertemu lagi. Ya. Kamu sudah melepaskan tawananmu. Temanku sudah bebas. Dan akan ku bebaskan kembali. Manusia itu jasadnya. Terpenting. Hawa nafsunya sudah menjadi prajurit kami. Ya, ya udah, itu udah keluar. Makasih ya. Ya. Tapi ingat, jangan ikut campur lagi urusanku. Ya. Tapi kalian harus berhenti di situ, harus pindah dari situ. Kami hanya mengikuti perintah raja kami. Ya udah, rajanya suruh ke sini. Tidak akan mau diganggu. Suruh ke sini rajanya. Tidak. Tidak. Akan. Tidak. Ya. Ya, nanti kamu diikat kayak teman kamu mau. Tidak akan bisa. Ya udah. Patih kerajaan. Kerajaan apa namanya? Namanya kerajaan apa? Selir. Kerajaan Selir? Ya. Banyak istrinya berarti. Itu saja sesuai dengan namanya. Wih, playboy ya. Oh, jin juga ada playboynya. Selir banyak. Berarti kerajaan itu banyak istrinya. Wanitaku saja lebih dari 100. Oh, itu nggak gempor. Ya udah, panggil rajanya sini. Saya mau bicara. Tidak akan sanggup kamu. Untuk apa mau manggil raja? Siapa nama raja kamu? Nama raja kamu siapa? Jangan menyebutkan nama. Sebut saja Baginda Raja. Baginda Raja apa? Ya. Masa Baginda Raja kan banyak. Ya berarti nggak punya kehormatan. Tidak pantas kamu mau manggil namanya. Iya, raja kamu nggak punya kehormatan kalau nggak punya nama.
Kehormatan itu kan dari nama. Baginda Raja. Baginda Raja ya, semua raja kan banyak, bukan cuma kerajaan kalian. Tidak. Ya? Bagi kami. Menyebutkan namanya. Apa? Itu penghinaan. Penghinaan. Merendahkan Baginda Raja. Terus manggilnya gimana? Baginda Raja, panggil saja. Iya, Baginda namanya. Raja. Ya. Masa Baginda Raja aja? Ya. Ya udah, panggil Baginda Rajanya. Kamu tidak akan sanggup. Memang tadinya dari mana Baginda Raja itu? Memang awalnya dari air. Cuk. Gunanya. Kalau raja hebat biasanya dijuluki oleh masyarakatnya. Dijulukinya raja apa itu? Kita pancing dulu. Memang pelan-pelan. Baginda Raja. Raja yang paling hebat. Wah, hebat, menang terus berperang ya? Ya. Kita pancing dulu. Kuasanya. Oh. Sangat panjang dan kita lebar. Kita butuh namanya raja itu. Oh gitu. Terus kalau perang menang terus raja kamu? Baginda Raja? Ya. Wah, hebat sekali. Kalau menang itu, kalau habis perang menang, Baginda Raja. Baginda Raja apa dijulukinya berarti? Pasti kamu bangga ya? Pasti semua masyarakatnya, Baginda Raja apa? Sambil gitu menyembah. Oh. Baginda Raja yang agung. Hormat kami. Baginda Alung. Julukannya. Kenapa Sri Baginda? Baginda yang agung. Alung. Alung. Oh, Baginda Alung julukannya. Ya. Oh, gitu. Itu. Nah, kita dapat Baginda namanya. Baginda Raja kami yang hebat. Kita sudah dapat namanya, jadi kita panggil langsung aja ya. Oh, Sri Baginda Raja Alung gitu. Ya. Yang agung gitu ya. Ya gitu. Kamu berkuasa di situ. Kamu yang namanya saya tahu nama kamu dari patih kamu tadi. Keluarkan. Kurang ajar. Manusia-manusia yang ada di situ. Kamu jangan tinggal di situ lagi ya. Tidak akan. Itu kerajaanku. Kamu cari kerajaan lain, Raja Alung. Hah? Dari mana kamu manggil? Nama aku itu. Ya saya tahu dari patih kamu tadi. Ya, ya udah, saya minta tinggalkan namaku. Saya minta Raja Alung pergi dari situ. Jangan ganggu lagi di situ. Ya. Tidak. Keluar ya dari situ ya. Bawa semua ilmu apa yang kamu pasukan pakai. Kamu bawa pasukanmu semua. Ya? Tidak. Itu keratonku, kerajaanku, kebanggaanku. Apa yang kamu banggakan di situ? Kamu mengganggu kami manusia. Apa sih misi kamu? Membalas dendam ke siapa? Manusia. Emang urusan kamu apa sama manusia? Ada urusan apa sebenarnya? Dulu saya pernah dikurung oleh manusia. Ya kamunya nggak benar ya dikurung. Kamu mau dikurung lagi seperti ini? Sekarang saya sedang mencari prajurit sebanyak-banyaknya untuk membalas dendam
pada kalian manusia. Ya udah, hentikan. Lepaskan. Lepaskan. Enggak. Ilmu apa yang kamu pakai? Enggak tahu. Saya enggak punya ilmu, enggak tahu. Udah. Kurang ajar. Kamu pindah kerajaan, jangan di situ. Banyak tidak. Manusia beraktivitas di situ. Tidak. Prajuritku sudah banyak di sana. Sudah banyak. Kalau pindah lagi, susah payah. Karena di sana banyak bangsa. Ya saya nggak mau tahu. Kamu cari tempat lain aja, jangan di situ. Kalau nggak mau ya udah, saya paksa. Lepaskan dulu aku. Enggak, nggak akan pernah dilepaskan lagi. Lepaskan. Lepaskan. Katanya namanya Kerajaan Selir. Ya. Kamu banyak istrinya. Ya. Itu istrinya dari mana kamu dapat? Dari bangsa jin. Oh, dari bangsa jin semua. Ya. Tapi ada juga yang dari hawa nafsu manusia. Kami jadikan selir di sana. Nanti cara kalian mengerjakannya gimana itu? Kalian kumpulkan hawa nafsunya. Makan kami paksa. Jika tidak mau, kami siksa seberat-beratnya. Seperti apa kalian mempekerjakannya nanti? Akan kami sebar sebanyak mungkin ke untuk mencari manusia, menggoda, merusak hawa nafsunya. Nantinya seperti apa caranya? Untuk mengadu domba manusia. Oh, cara-cara ngadu dombanya gimana biasanya? Itu rahasia kami. Rahasia, saya tahu. Paling caranya disuruh masuk ya. Dari mana kita tahu? Ya tahu lah, itu cara kerja kalian. Kalian masuk ke hatinya, ke pikirannya. Sampai mana kamu tahu? Ya kalian bisikan di telinganya, di pikirannya, di matanya. Sejauh itu kamu sampai tahu cara kerja kami? Ya tahu lah, kan ada pelajarannya. Kesaktian apa yang kamu miliki? Bukan kesaktian, kan ada pelajarannya. Saya nggak punya kesaktian apa-apa. Nggak lepaskanku. Saya tidak bisa lepas dari ikatan ini. Kamu sudah berapa banyak ganggu di situ? Banyak. Ratusan manusia. Wah, pantasan setiap bulan ada kejadian. Karena saya sudah lama di situ. Ada yang masuk tadi. Kamu punya teman lagi nggak? Banyak. Sana banyak kerajaan selain kerajaanku. Kerajaan apa selain kerajaan kamu? Kerajaan bangsa jin air juga. Oh, tapi gitu. Berbeda. Berbeda? Beda apanya? Beda kekuasaan. Beda kekuasaan? Ya. Dan masih banyak. Kerajaan air darat tuh. Awal mulanya kenapa kamu bisa dendam banget? Kenapa bisa sampai dikurung sama manusia zaman dulu itu? Karena dulu saya pernah mencelakakan dengan mengajak manusia sedang bermain. Diapakan? Di sampingku. Bisa dicelakakannya diapakan? Caranya dulu kamu. Sama seperti saya mengajarkan kepada prajurit-prajuritku untuk mengalihkan pengandangannya. Mengalihkan pandangannya. Ya, sehingga dia lupa ke tempat yang diinjak olehnya. Itu yang ngurung kamu masih ada atau udah nggak ada? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya. Makanya. Terus kamu mau nyerang siapa? Kamu mau nyerang siapa, kan dia sudah nggak ada. Ada semua manusia. Saya membencinya. Saya juga benci kamu, sama.
Jadi kita saling membenci. Enggak bercanda. Kamu benciku. Paskan ikatanku. Kita bertarung. Kan udah selesai bertarung. Belum. Belum. Karena aku. Memang kalau bertarung nanti. Belum mengeluarkan semuanya. Oh. Prajuritku pun belum pada turun. Turun kemana? Sini. Ya. Lepaskan ku. Cepat. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Akibatnya apa? Semua prajuritku akan menyerang kamu. Oh, ya nggak apa-apa. Ya udah. Kamu kalian pindah ya? Tidak. Nanti ini diambil. Tidak. Tidak. Kan udah dilepasin. Sudah kukatakan. Kita adu kesaktian dulu. Karena belum semuanya ku keluarkan. Saya mau ngeluarin apa? Nggak punya kesaktian. Tunjukkan kesaktianmu. Ya mau nunjukin apa? Saya pakai nunjukin apa? Ada yang mau ditunjukin ya? Saya nggak ada yang ditunjukin. Cepat. Oh iya, ada kesaktian manusia. Ini kesaktian manusia paling ini aja. Kamu tahu ini? Ini kesaktian manusia. Itu bukan ilmu kesaktian. Oh bukan, tapi manusia sakti kalau banyak ininya. Coba perlihatkan. Situ ada suara air ya? Siapa itu? Para prajuritku sudah datang. Oh gitu. Itu patih kamu? Patihku sudah datang lagi. Oh, itu patih kamu yang tadi? Ya. Kenapa kamu kembali lagi, patih? Oh, tidak. Tadi dia yang ngasih tahu nama kamu Alung. Oh. Dia memaksa. Saya nggak maksa. Apa yang kamu lihat? Saya nggak maksa. Dia memaksa. Kamu merendahkan namaku. Ampun, nyebutkan kepada manusia. Begini. Dia sudah minta ampun sama kamu. Ampun bagi aku. Dia sudah minta ampun. Ampunilah. Udah pergi, kamu pergi. Kamu yang kerajaan pergi. Kamu juga pergi. Kerajaan kamu mau dibongkar. Siapa yang berani? Yang berani yang tukang bongkar. Aku benci. Oh. Sama ini? Wagai. Sama siapa? Baik. Cepat tidak. Oh. Saya bercanda terus ya, maaf ya. Apa semua dosamu? Serang dia. Soalnya ini kesaktian manusia. Tuh. Taruh dulu, sayang. Hilang nanti nih. Ampun, sudah cukup, sudah, baik, sudah, pindah ya.
Saya tidak sanggup pula menunggu. Rumah sudah kamu sasar. Sudah, pindah. Ya itu udah. Kantinnya. Silakan. Kataku. Itu penting. Sama persis seperti itu. Enggak mau lah. Kamu cari sendiri, buat sendiri. Kami akan tinggal di mana? Kalau tidak ada keraton. Terserah kalian. Terserah kalian, ya. Kau seperti itu. Tunggu pembalasanku nanti. Ya, kalau daripada dibalas ya udah. Enggak usah ada balas-balasan, udah jabat tangan aja. Kenapa dia? Kenapa? Itu bukan jabat tangan namanya. Apa? Kamu sudah siapkan sesuatu di tanganmu. Susah kalau ngomong sama ahli politik, dia tahu aja. Terus kamu maunya apa? Saya nggak mau bangunkan kerajaan kamu. Itu kan kerajaan kamu, bukan ya sudah. Saya tidak akan pergi dari sana. Oh ya sudah, saya paksa. Kalau nggak mau baik-baik. Kalau pengen, kami pindah dari situ. Siapkan dulu keraton yang sama seperti itu. Oh nggak mau. Sama persis. Saya nggak punya biayanya. Saya punya tadi satu lembar doang. Canda ya. Udah. Saya nggak mau tukar-tukaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku kalah. Ayo ikut semuanya denganku. Bantu. Kasihan juga sih ya. Tapi ya manusia, kita sebagai manusia lebih kasihan juga. Mereka masih banyak tempat. Nah, untuk malam ini, besok kita langsung ke lokasi lagi. Kita cek, mudah-mudahan bisa aman ke depannya ya. Nah, untuk sahabat yang kemarin meminta request, itu mudah-mudahan nanti besok kita cek bersama ya. Sudah lama, memang sudah lama, sebulan hampir bisa dua kali katanya kejadian. Ya udah, besok kita cek lagi. Mudah-mudahan saudara semua, kita ambil hikmahnya. Ketika kita bepergian, jangan pernah kosong pikiran. Ingatlah Tuhan kita, ingatlah kepada Allah, supaya selalu ada lindungan, selalu ada benteng, selalu ada yang melindungi gitu ya. Kalau enggak seperti itu, takutnya terjadi hal-hal yang enggak diinginkan gitu. Jadi tetap waspada dengan lingkungan alam di sekitar kita, karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara tiba-tiba, itu bisa terjadi. Selalu waspada, jangan pernah terpancing dengan adrenalin ketika di lokasi tertentu ya. Kita ikuti aturan dan suasana aja di sana. Jangan terlalu berlebihan, intinya di suatu tempat itu bahaya ya. Mungkin untuk malam ini kita sudahi dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Nah, informasi untuk yang ingin belajar jarak jauh,
kembali diumumkan itu belajarnya selama 3 tahun melalui grup WhatsApp ya, grup WA gitu. Cara pendaftarannya dulu merekam pakai HP, merekam video pakai HP sambil menyebutkan nama, alamat dan tujuan, kirim videonya di nomor yang 84. Dan untuk saudara banyak yang ingin belajar di Padepokan, menginap di Padepokan atau mondok ya, silahkan, tapi tempatnya masih seadanya. Tapi untuk tidur ya adalah silahkan. Tapi untuk usia 17 tahun ke atas ya, untuk usia 17 tahun ke atas dulu, itu silahkan aja. Terima kasih untuk malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.